dibeliin kalau yang Realme C25. Lah, dibeliin? Iya. Sama cewek lu bilang? Sama tante. Oh. Cun emang. Something like that. Sekarang kali ini maksud gua datang ke sini adalah buat grebek gadget. Okay. Karena kan kita udah lama banget gak ngadain konten grebek gadget ya. Bener, kali ini kangen banget nih sama konten grebek gadget. Lu subscriber? Yo, iya gua subscriber juga. Ibarat. Ini siapa? Gua Randy. Siapa? Gua Randy. Randy ini Stanley. Stanley. Iya. Bule banget namanya, Bro. Gila, keren banget. Hai, kenalin. Namanya siapa? Putri Aini. Putri Aini, yang Mbak ini? Maria. Maria, cakep-cakep banget ya, Bro. Oke, okay. Gua langsung aja deh. Namanya apa orangnya ya? Hah? Namanya apa? Enggak, istriku di rumah yang cakep, Mas. Dengan nama siapa? Ucup. Ucup. Ini dengan? Diva. Diva, oke. Okay. Alvaro. Alvaro Morata, bukan? Waduh. Oh, bukan. Halo, tinggi banget, Bang. Namanya siapa? Sorry. Krisna, Krisna Trikusuma. Krisna Trikusuma, lengkap banget, Bro. Oke, okay, kamu? Rizky. Rizky Trikusuma, bukan? Rizky Mulyawan. Yo, keren kakak adik ya. Dikembarin semua. Ini anak BESI dua-duanya? Iya, anak BESI. Iya, betul. Semester berapa? Gua sekarang semester 3 di Ilkom sini. Kalau lu semester berapa? Sama, semester 3 juga. Semester 3 sekelas? Enggak, beda. Gua A, dia... Ada pegerangan sih, kawan. B. Oke. Okay. Kalian sekarang untuk kuliah pakai HP apa? IP 11. iPhone 11, Bro. Gemeter, iPhone 7 gua gemeter. Sumpah, lu? Oppo A53. Oppo A53, Ucup. Iya, Bang. Pakai HP kira-kira sehari-hari untuk kuliah, aktivitas dan lain pakai HP apa? Oppo. Oppo varian? F3. Oppo F3, udah lama banget, belinya kapan tuh? Tahun 2016. 2016, wah setia banget, Bro. Varian, RAM dan internal memory? 4/64. 4/64, cukup ya sampai sekarang? Alhamdulillah agak nge-lag dikit. Agak nge-lag dikit, oke, kalau kamu? iPhone. iPhone berapa? 6S. iPhone 6S, 6S Plus, 6S biasa? 6S biasa. Internal memory, RAM? 64. Varian 64GB ya, oke, kalau kamu? Xiaomi. Xiaomi, oke, Xiaomi apa? Note 9. Xiaomi Redmi Note 9. Varian, RAM internal? 4/64. 4/64GB, cukup ya? Oh, oke, siap-siap. Sekarang lu pakai gadget apa? Kalau gue sekarang pakai Xiaomi. Xiaomi Poco M3. Poco M3 varian? Varian 6/128GB. 6/128GB. Kalau lu? Kalau gue pakai Samsung A50. Samsung A50 varian? RAM-nya 64, terus internalnya itu kira-kira sekitar 64 ya, bener ya? Iya, 64. RAM-nya 4, internal 64GB. Oh. Nah, gue mau nanya nih, HP kalian yang pakai selama sehari-hari kuliah di BSI, HP apa? Kalau gue Oppo Reno 5F. Oppo Reno 5F, oke. Okay. Variannya? RAM dan internal? RAM-nya 8/128. Kalau lu? Kalau untuk sehari-hari, pakai Realme C25. Kalau untuk tugas yang ada scan foto gitu, pakai iPhone 6. Dua. Realme C25 dan iPhone 6. Iya. Oke, okay, varian? Realme C25, RAM internal? 4/64 kalau gak salah. 4/64. Kalau yang iPhone 6-nya? Internal 64GB. Internal 64GB juga. Lu kan lu belinya ini kapan sih? Kalau enggak salah 2 bulan yang lalu. Wah, masih baru banget ya. Iya. Masih baru banget kalau lu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Masih pada ingat enggak dulu belinya di mana sama harganya berapa? Gua waktu itu beli di Geraha Cijantung. Kebetulan gua beli di Xiaomi store-nya langsung. Uh-huh. Dapat harga 2.99, hampir 2.3 lah. 2.299.000. Kalau lu? Kalau gua waktu itu kebetulan pas baru ya, baru rilis nih HP. Kebetulan pas lagi kerja tuh gua beli 4.200. 4.200 di ITC sono di Margo City Depok, sorry. Di Margo City Depok harganya 4,2 juta. Mungkin kalau harga paling 9,5 sih. 9,5. Belinya kapan? Baru 2 bulan yang lalu. Beli kapan tuh? 2016 waktu kerja itu beli di Roxy. Beli di Roxy waktu kerja? Iya. Berapa harganya kira-kira? Masih ingat ya? Waktu itu masih 4,5. 4,5. Kalau sekarang kira-kira berapa harganya kalau lu mau jual? Aduh, udah ngelakuin nih. Udah pecah. HP udah bore up, udah susah ini. Mana buktinya? Mana? Udah bore up-an ini. Anjay. HP bore up, Bro. Buset. Kalau lu? 2,2 waktu beli.
2,2 beli sendiri atau dibeliin? Sendiri. Beli sendiri ya? Iya. Oke. Okay. Kalau kamu? Enggak tahu, soalnya hadiah. Hadiah dari siapa, Nich? Dari orang tua. Oh, orang tua. Eh, BTW, cewek sendiri ini di antara dua ada ini bokinnya? Iya. Yeah. Hah? Oh, bukan. Eh, temen atau pacar? Enggak, temen. Itu gue beli di PS Store Condet. Anak PS Store. Ini Atta Halilintar dengerin. Beli di PS Store Condet, harga? Harga 4,3 kalau nggak salah ya. 4,3, kapan? Itu sebelum lebaran. Sebelum lebaran kemarin? Iya. Nah, kalau lu? Kalau yang Realme C25 beli di Erafon, Bang. Waktu baru nggak lama sih, 2,2. Beli 2,2. Kapan itu belinya? Baru 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu, yeah. Beli di Erafon harga 2,2. 2,2. Kalau iPhone 6-nya? iPhone 6-nya saya lupa. Di bekas second. Ya. Oh, COD berapa nih? OLX. Lupa. Enggak, di apa ya? Dicariin teman. Oh, dicariin teman. Harganya lupa? Harganya enggak tahu saya. Yeah. Saya udah nyerahin uang aja, dia yang jalan gitu. Saya di rumah. Lu dibeliin atau beli sendiri pertanyaannya sekarang? Ya dibeliin, karena kan HP gue yang pertama rusak, hancur. Dibeli sama siapa? Sama nyokap buat kuliah. Oh, bukan sama cewek lu? Enggak lah. Untuk kenapa buat, emang? Buat makan aja cewek mah. Yo, bayar buat makan aja. Parah nih, cewek lu namanya siapa? Udah putus, baru putus. Ya bukan cewek lu lagi dong. Iya, kemarin abis ngebayarin gue semuanya. Terus lu putusin? Dia yang putusin. Ya, sedih banget lu. Ini beli sendiri apa dibeli orang tua? Lu? Gua beli sendiri. Beli sendiri. Dari duit project tadi. Ya, tabungan gua sebelum-sebelumnya juga sih. Tabungan lu dari project atau dari orang tua? Dari nabung sih. Nabung duit orang tua apa duit project? Project. Oh, project. Kalau lu? Kalau gua alhamdulillah pas kerja sih. Kebeli sendiri. Oh, kemarin pas kerja di kantor wali kota ya? Iya. Ya, betul sekali. Siap. Dibeliin kalau yang Realme C25. Lah, dibeliin? Iya. Sama cewek lu bilang? Sama tante. Oh. Jam berapa pulang yuk? Kalau beli nggak tahu sih, dikasih soalnya sama kakak. Oh, sama kakak. Kakak apa? Kakak ketemu gede. Oke. Okay. Makasih. Kakak kandung ya. Oke. Okay. Iya, aku dikasih mama juga. Beli di mana nggak tahu juga? Nggak tahu juga. Dibeli siapa tadi? Sorry. Mama. Mama kandung ya, bukan mama pacar. Iya. Oh, bukan. Itu mama mertua dong. Belum mampu nggak bos? Kalau kenapa milih Xiaomi Redmi Note 9? Kalau gua waktu itu tahun lalu kan baru banget rilis, terus gua nonton review channel tuh Xiaomi Note 9 paling rekomendasi di harga 2 jutaan, makanya gua pilih Xiaomi. Sebentar, lu nonton channel mana nih? Channel sebelah. Lu kenapa pilih Poco? Sebenarnya kan gue sebelumnya pakai Samsung kan, A30, cuma baterainya kurang. Karena gue pakai Poco, baterai kan 6.000 tuh, kan jumbo banget. Nah, gue kan aktivitas di luar tuh banyak, maka dari itu gue pilih Poco, baterai 6.000, terus juga kameranya kan 48 megapiksel kan. Nah, apalagi ditambah Gcam nih, tambah mantap gitu. Anak oprek bro, pakai Gcam. Ini kalau orang awam nggak tahu Gcam, asli. Kalau lu? Karena dari dulu kebetulan juga pakai Samsung ya. Samsung juga kan terkenal banget kayak tahan awet gitu ya. Okay. Tahan lama juga. Terus juga speknya ya waktu itu kebetulan pada saat kerja ya emang butuh banget gitu spek yang ini, yang sekarang gue beli. Gak tahu sih, karena kameranya aja kali bagus. Karena kameranya bagus atau karena dikasih? Dikasih pertama, bersyukur. Kedua, kameranya bagus bang. Karena kameranya bagus juga ya? Kalau kamu kenapa pilih Oppo 53? Gak tahu, tiba-tiba dikasih gitu aja. Oh, ini korban semua bro, korban dikasih. Enak banget tapi yang ini, dapat langsung dikasih iPhone 11 ya. Yang pertama kan, itu HP pertama yang RAM-nya gede. Nah terus kedua, itu ada build angle lah di kamera selfie-nya, kamera depannya. Oh, nyari wide angle kamera selfie? Okay. Iya, betul. Ada alasan lain? Udah. Oh, udah itu aja? Kameranya bagus. Kameranya bagus, iPhone ini. Kamu biasanya bikin konten TikTok atau hobi selfie atau apa? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Berarti hobi bikin konten TikTok? Enggak juga, kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang aja. Lagi tebak deh. Nama akun TikToknya boleh? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Maaf, skip, oke. Okay. RAM sama internetnya lumayan gede, Bang. Jadi kalau buat tugas kampus enak, nyimpen-nyimpennya juga enggak gampang penuh kalau RAM gede. Lu, kenapa milih Realme C25 sama iPhone 6? Pertama, dulu HP saya hilang. Nah, saya beli itu. Terus beli yang Android tuh. Karena yang iPhone waktu itu
gak mau deh pakai iPhone buat kuliah. Kalau iPhone 6 emang dulu ya zaman ala itu gak bang buat kamera. Lo bisa selfie juga cowok? Yoi. Yo Allah. Buat ngonten lah gitu. Lo ngonten, lo bikin konten apaan? Enggak, itu mah TikTok kabut bang. Lo bikin TikTok juga? Iya, TikTok. Sama cewek lo? Enggak, sendiri, gak punya cewek bang. Boleh lah, boleh cariin bang. Bang, kau. Biasanya ini kan lo anak filmmaker baru bro tuh. Coba liatin. Anak filmmaker. Nah, anak filmmaker sejati ini biasanya pakai aplikasi sama apa nih ya? Apa aja yang diinstal di handphone yang biasa dibuka? Paling kalau di HP ngedit sih pakai VN. Nah, kalau di PC gua ada Premiere Pro, terus DaVinci Resolve. Gua pakai Instagram juga pakai. TikTok ya gua cari kayak buat referensi-referensi aja sih. Referensi apa nih? Referensi jurnal gitu lah. Oh, jurnal, bukan cewek. Panik gak? Kalau gue sih kebetulan gue juga hobinya main game ya. Okay. Main game, ya dulu gue sempat punya e-sport kecil ya. Bukan e-sport sih, lebih ke komunitas gitu. Komunitas gaming. Komunitas gaming, gamenya apa? Gamenya Mobile Legends sih. Oh, kirain game cacing gitu. Kalau game cacing repot juga sih. Instagram, WhatsApp, TikTok pastinya sama. Kalau buat edukasi ya Zoom. Kalau TikTok sering bikin konten TikTok juga enggak atau cuma penikmat aja? Penikmat doang, scroll-scroll doang. Kalau WhatsApp sering chattingin siapa aja kalau boleh tahu? Privasi ya, Bang. Oh, privasi. Okay. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Berarti lu semester 3 nya sambil ngojol? Iya. Oh, abang ojol sehari-hari buka aplikasi apa ini? Apa Instagram, apa buka TikTok juga, apa sekalian buka Bigo? Waduh, berat. Yang biasa dibuka WhatsApp, Instagram tetap, itu Grab Driver, aplikasi Grabnya sama, ya paling itu aja. Sama paling Netflix kan kalau yang gue order. Terpesona, aku terpesona. WhatsApp, Instagram sama TikTok. Udah itu aja. Kalau WhatsApp biasanya chatting sama siapa? Sama banyak. Wakanda forever. Kalau gua sih biasanya pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter macam-macam sih. Gua WA, Instagram WA. Gitu ya. Apalagi? Line, Facebook. Sama Mobile Legend udah itu aja, sama YouTube dah, namatin YouTube sehari-hari udah sekarang. Bukan. Nah, kalau lu pakai aplikasi apa aja? Kalau gua WhatsApp, terus Instagram, terus TikTok, terus YouTube. Bentar. VN editor. No. Oh, Bigo enggak? Enggak. Kalau TikTok lu satu lagi nih. Apaan? Micit Bang. Iya. Yamit kudasi, Yamit kudasi, Bang Yamit para kedasi. Kira-kira yang keluhan yang pernah kamu temuin di iPhone 11 apa aja? Mungkin baterai sih ya. Baterai, kenapa baterainya? Agak cepet habis aja. Agak cepet habis. Oke, kalau kamu keluhannya apa di Oppo Lima 3? Belum tahu. Oh, belum tahu. Masih bagus-bagus aja ya? Iya. Masih bagus tanpa keluhan? Belum ada sih. Oh, oke. Okay. Sampai sekarang untuk internal 64GB ada keluhan enggak sih? Enggak sih, paling cuma baterai lemah banget baterainya. Baterai cepet habis ya? Untuk internal memori enggak ada keluhan? Nggak pernah. Aman semua ya? Oke, bersyukur banget sih mbaknya. Kalau Mas Ucup, iya, sahabat Allah. Saya, betul. Keluhan sampai sekarang apa aja? Sebutin semuanya. Waduh. Kalau keluhan sih, kalau pas pertama beli, nggak ada aman. Karena aman. Pertama beli 2016, udah 5 tahun sekarang. Ya, sekarang layar pecah, pin konektornya. Kenapa pin konektornya? Udah agak longgar, baterai kadang boros. Jadi kalau narik harus pakai power bank. Oke, 3, lanjut bang. Nah, terus sama cepet panas sih, udah itu aja. Cepet panas 4. Hai, siapa ya? Sama kok, aku juga. Ini membosankan. Masalah lag dan lain-lain? Aman bang. Aman? Itu, malah nggak ya. Nge-lag? Nge-lag dikit. Oh, nge-lag dikit. Iya, okay. Kalau udah kemana aplikasi tinggal sapu-sapusin. Oh, siap. Memori penuh, biasa, video. Oke, siap. Video inian, film. Film apa ini? Film inian. Kartun. Oh, kartun. Lu kira-kira untuk HP kedepannya nih, misalkan ini udah kentang banget, lu bilang tadi kan, lu pengen satu HP idaman tuh HP apa sih? Satu HP idaman ya? Mungkin kalau misalkan dilihat dari spek ya. Kalau dari spek,
lebih suka iPhone sih, soalnya lebih smooth gitu. Kalau lu yang baru beli HP 2 bulan, kira-kira udah mau ada niatan ganti lagi gak nih? Sebenarnya sih pengen, gue ngincer kamera doang sih, gue milih ke iPhone. iPhone berapa? Gue milih iPhone 12 Pro Max sih. Kalau dikasih ya mau. Enggak, maksudnya tipenya apa? Tipenya yang paling teratas, Bang. Apa nih paling teratas sekarang? P13 ya? iPhone 13. 13 biasa, 13 Pro, 13 Pro Max? Yang biasa aja dulu. Yang biasa aja dulu. Kalau kamu? Belum ada sih, enggak kepikiran. Belum ada kepikiran ganti HP sama sekali? Belum. Sekarang kan udah balikin lonnya HP lu. Iya. Lu pengen HP apa ke depannya? Iya, gue tetap di Oppo sih. Masih tetap pengennya brand Oppo tapi upgrade gitu ya? Iya, di upgrade. Kalau kamu? Apa? Tetap iPhone. Tetap iPhone tapi versi XR. Maunya XR. Enggak tertarik yang baru rilis kemarin iPhone 13? Enggak dulu. Hah? Oh, enggak dulu. Terakhir nih, kalau misalkan lu berdua, apakah nyokap lu mau beliin atau cewek lu mau beliin? Kira-kira lu pengen HP apa nih? HP yang paling lu pengen banget sekarang? Pengen lu ganti. Gua iPhone sih, Bang, iPhone yang baru tuh. Berapa? iPhone 13 kan baru mau keluar tuh. iPhone 13 Pro Max yang paling atas. Iya, jelas. Kalau lu pengennya apa? Sama deh sama Krisna. Mau gak mau kan kita harus ngikutin tren tuh, lagi keluar tuh iPhone 13. 13 Pro, ya, Max. Pro Max. Pengennya dibeliin atau beli sendiri? Kalau ada yang ngebeliin ya, siapa yang gak mau, Bang? Pasti mau lah kalau dibeliin. Kalau kalau itu mah sendirilah. Yang tante tadi gak mau beliin. Kan gak mau, itu bercanda. Terpesona.